Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, siapa bersama Kak Zara? Kepakaran Kak Zara adalah membantu you all semua celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah. Selamat menjamu selera ya. Melunch pada tengah hari ini. Dan jangan lupa tengah hari ini tengok sikit poket kita. Tengok ya, tarik. Laksanakan tindakan iaitu tarik duit. Tengok dalam pos kita ada si biru, si hijau dengan si merah. Okay? Cara untuk kita buat penabungan, nampak ada duit tu tarik dan simpan dalam tabung. Itu salah satu cara untuk kita disiplinkan diri. Hai, siapa bersama Kak Zara? Please ya, please share. Kak Zara ada sementara menunggu kelas bermula 1-2 suku nanti. Kak Zara ada sikit masa untuk share dengan you all semua. Okay? Apa Kak Zara dapat hari ini adalah memang betul eh, kita perlukan seseorang untuk push kita dalam kehidupan ni. Okay? Kalau kita nak berjaya, kita ni tak kuat sebenarnya. Kita perlu ada orang sekeliling kita yang boleh push kita, terutama mentor ataupun sifu kita. Kalau yang boleh push kita sebenarnya untuk push kita buat sesuatu, untuk buat satu perubahan. Kalau kita buat seorang-seorang, memang kita mudah down, okay? Sama juga sama ada dalam kehidupan, dalam kewangan, dalam bisnes. Kita perlukan seseorang untuk push kita, okay? Untuk monitor kita. Contoh kalau kita dah berjanji untuk buat komitmen, okay? Nak buat sesuatu, okay, tahun ni saya nak buat kerja sungguh-sungguh, nak buat sale, nak buat simpanan. Kena ada seseorang yang monitor diri kita. Kalau tidak, semua itu semua ke laut. Sebab sikap manusia ni dia ada dalam kehidupan kita, ada kala kita bersemangat sangat, ada kalanya kita rasa down sangat. Okay? Kalau kita sentiasa dimonitor, nah yang pentingnya adalah tak kira kita down atau kita naik, tapi bila kita down, satu je yang kita perlukan dalam kehidupan kita ini adalah berapa lama kita boleh bounce back. Itu perkataan dia, bounce back. Bounce back ni berapa cepat kita boleh bangkit balik. Dan kehidupan kita ni kita kena belajar tak boleh terlalu bergantung dengan orang untuk kita up, untuk kita inspirekan diri kita. Kita kena belajar menjadi seseorang yang boleh inspirasikan diri. Kita kena berjaya menjadi seseorang yang kalau kita rasa down, kita rasa tak semangat, kita boleh bangkit balik secepat mungkin. Ini ciri-ciri individu yang ciri-ciri yang nak berjaya. Jadi kita tak boleh terlalu berada dalam zon kekecewaan kita. Sebab tu kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita sangat penting untuk push kita sebenarnya. Jangan dapatkan nasihat daripada orang yang tidak sepatutnya. Dia bukan menambah lagi, dia bukan memperbaiki, tetapi dia akan lebih menegatifkan keadaan tu. Jadi bila kita down, cari orang yang bersesuaian untuk menasihatkan kita dengan cara yang betul. Okay? Itu saja inspirasi Kak Zara sedikit, nak sharing Kak Zara pada tengah hari ini. Iaitu kita perlukan seseorang untuk push kita. Kita perlu seseorang untuk monitor diri kita. Okay? Kita tak mampu duduk seorang-seorang. Kita perlu ada sahabat yang boleh membantu diri kita, yang boleh menarik diri kita. Dan kita kena merujuk bila kita ada sesuatu masalah, merujuk kepada orang yang tepat. Sebab kalau kita rujuk kepada orang yang salah, dia memberi nasihat yang salah dan akhirnya bukan dia lebih memperbaiki keadaan, tetapi dia lebih merosakkan keadaan tu. Okey, jadi adalah kalau kita ada sesuatu cabaran dan sebagainya, rujuk. Kalau kita ada leader, rujuk kepada leader kita. Kalau kita ada, okay, kita kena rujuk kepada orang yang ingin melihat kejayaan kita. Okay? Itu nasihat yang Kak Zara boleh sampaikan pada tengah hari ini. Okay, selamat menjamu selera dan juga selamat menunaikan solat zuhur. Okay? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak Zara sayang you all semua. Assalamualaikum.